Ingatkah kamu cerita di zaman Nabi Musa? Orang bernama Korun yang sangat kaya raya. Dia sombong dan sangat cinta pada dunia. Dia tak pernah lelah kumpulkan hartanya. Allah murka pada Korun karena serakah sifatnya. Allah benamkan Korun ke dalam perut bumi. Lenyaplah Korun bersama hartanya karena sifat serakah yang dimilikinya.